قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan membahas serta mereview sekaligus memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian ya mengenai aplikasi yang cukup masih terbilang baru, dan aplikasinya ini bernama Share Energy ya. Dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya ya, kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham ya. Kalau kalian skip-skip nanti kalian akan gagal paham ya, saya pastikan itu. Oke, di sini Share Energy ya, yang kabarnya baru rilis sekitar tanggal 20 Januari kemarin ya. Kalian bisa cek juga. Dan di sini saya klarifikasi terlebih dahulu, saya mendaftar hanya mencoba menggunakan akun fake ya, tidak bermain dan tidak merekomendasikan aplikasi atau website semacam ini, karena ini sudah jelas bodong ya. Di ini di menu aplikasinya ya, menu aplikasinya. Dan saya coba login hanya melalui situs websitenya ya. Dan ini kemungkinan belum ada aplikasinya ya. Kemungkinan itu pun ada ya, aplikasinya masih belum ada di Play Store ya secara resmi ya. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi rekan-rekan, saya pastikan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Di sini tidak ada menyediakan alamat PT ya atau perusahaan. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu ya. Di sini, nah, kita baca terlebih dahulu ya, agar teman-teman sekalian semuanya ya mengetahui. Nah, apakah deposit saya akan dikembalikan ya? Ini akan dikembalikan ke dompet Anda ketika jenis investasi yang Anda pilih berakhir ya. Ini sangat menipu sekali ya. Kalau kalian jumlah deposit kalian di awal-awal ya, itu pasti akan dikembalikan ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jikalau deposit di yang kedua ya atau ketiga dan seterusnya, kemungkinan bisa jadi tidak dikembalikan ya. Jadi saya sarankan agar rekan-rekan lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Nah, di sini apa yang Share Energy andalkan untuk menghasilkan pendapatan ya ketika orang berbelanja. Nah, di sini jangan tertipu ya kalian. Ketika orang berbelanja, ketika mereka keluar untuk hiburan, ketika ponsel mereka mati, mereka menyewa power bank yang disediakan oleh Share Energy ya. Nah, dan Share Energy akan mengumpulkan uang sewanya ya. Dari sini sudah terlihat menipu ya. Di sini kalau kalian keluar, kalian misalnya yang seolah-olah Share Energy ini sudah ada tersedia ya di minimarket ataupun di mall-mall ya. Dan itu pun bisa kalian gunakan ya secara gratis, kemungkinan seperti itu ya. Ini sudah jelas sangat menipu ya. Oke, kita lanjut. Dan berapa lama Share Energy akan berjalan stabil ya? Masa pakai satu daya seluler bersama umumnya berkisar antara setengah tahun ya hingga satu tahun ya. Ini kita skip saja. Dan kita skip. Nah, di sini langsung ke jumlah setoran ya. Minimum itu 100.000 ya. Wow. Nanti akan saya detailkan lagi di jenis bagian investasinya ya. Ini kita bahas dulu yang di soal selanjutnya ya. Nah, apakah website sudah terdaftar di OJK? Nah, ini sangat lucu sekali ya. Ya, jawabannya ya. Ya, itu telah mengajukan permohonan ya. Wow. Yang jelas-jelas ini tidak ada kaitannya dengan pengajuan permohonan ini ya. Ini tidak ada. Ini sudah jelas sangat menipu publik ya. Kalian bisa cek sendiri atau kalian tanyakan langsung ke pihak OJK ya ataupun pihak PSE Kominfo ya. Ini belum terdaftar secara resmi, akan tetapi sudah beroperasi secara ilegal ya ke publik. Dan ini mencoba mencari member ya, member get member, yang otomatis ini masih berunsur ke dalam skema Ponzi ya. Bagaimana, nah, cara membeli produk ya, pilih produk yang sesuai di halaman web dan ikuti langkah-langkahnya. Kami menyediakan metode pembayaran perbankan online dan melalui OPPO ya. Nah, kalian jangan tertipu ya kalau kalian deposit ya. Di sini yang kedoknya membeli pembelian produk ya, padahal produknya tidak ada ya, alias
hanya produk apa ya, produk fiksi ya. Oke, di sini kalian diwajibkan store uang atau deposit itu hanya melalui bank dan pembayaran lewat OVO ya. Dan ini saya pastikan hanya melalui akun-akun admin yang sudah lama atau admin-admin yang si pembuat atau ketua-ketua para leader-leader ya dari website ini ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu ya. Di sini kita skip saja, dan minimal penarikan itu tidak ada batasannya dalam waktu 30 menit. Wow. Memang awal-awal kemungkinan membayar ya selama 30 menit ya kurang lebih. Akan tetapi setelah berjalan 2 hari 3 hari ke depannya ya, saya pastikan itu tidak akan lancar ya. Dan ini sudah sering saya bahas di aplikasi-aplikasi atau website sebelumnya. Dan kita lihat di bagian investasinya ya. Nah, di sini untuk yang bagian pertama ya, itu senilai 100.000 ya. Yang katanya bonus jika kalian investasi sebesar 100.000 ya, kalian depo 100.000 itu mendapat bonus harian itu 5.000 ya per harinya selama 5 hari ya. Itu kalian mendapat 25.000 ya. Jadi total akumulasi itu mendapat 125.000 ya. Yang katanya di sini uang deposit akan dikembalikan ya setelah investasi berakhir ya. Jadi kalian mendapat keuntungan senilai 25.000 ya. Ini bisa jadi kalau uang deposit seperti ini ya tidak dikembalikan, maka kalian rugi ya. Ini sudah jelas sisanya yang 75.000 ini pasti ke para admin-admin atau member baru yang sudah melakukan deposit ya. Nah, seperti itu ya perputaran uangnya. Kita skip saja yang di bagian investasi ke paling tinggi ya. Di sini minimal 100.000 dan yang paling besar itu maksimalnya 10 juta ya. Wow. Sangat menggiurkan sekali. Kalian misal store uang 10 juta ya. 10 juta nih kalian serahkan ke orang ya, atau kalian berikan secara cuma-cuma ke orang atau ke aplikasi atau website ilegal atau bodong semacam ini ya, itu secara gratis ya dengan iming-iming yang sangat menjanjikan ya. Itu begitu mudahnya ya, banyak masyarakat tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Ini sudah jelas sangat menipu ya. Dan di sini bonus hariannya itu sekitar 900.000 ya per hari, dan mendapat total bonus itu 8.100.000 ya selama 9 hari ya. Jadi keuntungan kalian itu totalnya berapa ya, 18 ya, 18 kemungkinan 18.100.000 ya, itu selama 9 hari ya. Wow. Apabila kalian ini kan yang katanya tadi jumlah deposit itu dikembalikan setelah investasi selesai atau berakhir ya. Jadi kalian mendapat selama 9 hari itu 8.100.000 ya. Wow. Kalau kita kerja secara halal ya, itu kerja selama 9 hari itu memang belum tentu bisa menghasilkan uang sekitar 8.100.000 ya. Kalau hanya pekerja biasa ya, atau karyawan swasta ya, atau PNS pun belum tentu dalam 9 hari ya belum tentu mendapatkan senilai 8.100.000 ya. Dan ini sangat cepat sekali, ini sudah jelas tipu-tipu ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Di sini kedoknya kita lihat ya, gunakan sambil berjalan ya. Mereka sengaja menempatkan seperti ini ya. Jadi kalian, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Gunakan di pusat perbelanjaan ya, gunakan di kafe, gunakan di pesta, dan gunakan di bandara ya. Wow, yang katanya share energi ini sudah tersedia di bandara, pesta, kafe ya, di pusat perbelanjaan lain ya, yang kedoknya seperti itu. Padahal ini sudah jelas hanya foto-foto tidak asli ya. Ini foto-foto bukan asli ya, hanya foto-foto
kemungkinan bisa mengambil di internet ya, atau Google yang lainnya. Bisa kalian cek sendiri ya. Dan ini pun sudah jelas bodong dan ilegal ya. Jadi saya pastikan itu. Dan di sini apabila kalian mengundang teman ya, kalian mendapat jumlah rasio ya, rasio komisi di tingkat level 1 itu 20% ya, dan tingkat level 2 5%, 3 sama ya rasio dengan komisi 5% ya. Ini sudah jelas member get member ya, dan saya pastikan itu kemungkinan tidak sampai 1 bulan ini akan lenyap ya. Kalaupun si pihak admin sudah meraup keuntungan ya. Ini sistem website semacam ini sudah jelas berasal dari luar ya, luar negeri. Akan tetapi kemungkinan pihak-pihak admin itu dari Indonesia ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak bermain di aplikasi atau website semacam ini ya, ataupun melakukan deposit atau store uang ya. Lebih baik kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Bisa untuk membuka usaha yang lain ya, ataupun jualan pulsa ataupun jualan gorengan, itu lebih bermanfaat dan halal ya. Dan apabila kalian dirasa video ini sangat bermanfaat ya, silakan like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, agar kalian mendapat info-info yang akurat dari aplikasi aplikasi bodong ya, atau investasi penipuan ya dari channel ini ya. Dan semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Oke. Dan mungkin ini saja dahulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.